Dan cie udah mulai nyariin Bang Udin. Ih coy, amit-amit aku nyariin dia. Hei, aku nyariin dia itu kalau dia nggak ada nanti halaman kosan kita itu kotor. Kalau dia ada kan aku ya sekalian nitip makan lah buat sarapan. Oh gitu. Makanya aku nanya, Bang Udin kemana ya? Kok belum kelihatan? Neng, si Udin kesininya siangan kali. Dia masih tidur, belum bangun. Semalam habis ngeronda. Neng sekarang maklumin aja ya, ngertiin si Udin. Oh gitunya. Iya Neng, ini cuciannya. Iya Nyak. Kalau gitu Nyak pulang dulu ya. Iya makasih Nyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu beli apaan Bob? Nasi uduk. Oh. Ini bajunya kenapa gak dipakai? Panas. Tadi gua kepanasan nyolokin istrikaannya. John. Johnny. Ada apa tuh Mas John? Ayo mau bareng gak? Kalem atuh Mas John, kepagian, saya kan masuk jam 8. Alah berarti kamu ngerjain aku. Mau nebeng gak nih? Atur nuhun Mas John, nuka sip, nuka ganteng. Ah ngeburu-buru orang taunya sip siang. Yeay, alhamdulillah. Yang pesen-pesenan aku itu jadi ada 3 orang, Kar. Eh terus-terus? Tapi mereka minta anterin ke rumahnya masing-masing. Kalau aku pesen gober, nanti mahal, apalagi Gober Express. Gimana ya, Kak? Ya udah, kamu charter ojek aja. Bilang aja kamu borongan, pasti dikasih harga lebih murah. Bagus juga tuh ide kamu. Nah, ya udah berarti sekarang kasih aku batik, kan aku udah ngasih ide kamu bagus. Nanti ya, kalau lakunya 100 batik baru aku kasih kamu. Lamaan, Parnaji tahun depan. Alhamdulillah. Nambah 2 Kak yang mesen, jadi ada 5 yang mesen. Itu kan benar, rezeki aku itu gak pernah dipatok sama ayam. Kamu gimana? Ada yang pesen gak? Belum. Tuh kan, makanya kamu tuh jangan chatting terus sama si Michael. Harusnya kamu itu chattingnya sama Mikail. Coy! Malaikat Mikail! Hei, kalau aku chattingnya sama Malaikat Mikail, meninggal. Mas Edik. Tumben biasanya Faiz yang nganterin. Iya, saya lagi ambil cuti. Enak ya, bisa ngambil cuti. Kalau saya mau kagak bisa, Kang Ojek. Bisa, Bang. Kalau motornya mogok. Wih, iya. Ayo, Bang. Iya, Mas. Assalamualaikum, Bagas. Waalaikumsalam. Mas Ojek, saya sebentar. Bagasnya masih pakai sepatu di dalam. Soalnya dia kalau pakai kaos kaki di luar, katanya nanti kotor kaos kakinya. Ya. Kan ibu yang nyuruh. Lah, tapinya kan kamu juga mau. Iya toh? Yo wes kayak cepet sana berangkat. Hati-hati yo, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Jono. Iya dong. Ayo. Hey, 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 hey